Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membuat ini itu gagal guys, gagal. Kenapa kok bisa disebut gagal? Kok ngomongin sing rekam bojoku kok ndrewedek to? Oke, aku membuat ini gagal. Cuman keberhasilan adalah awal dari kegagalan. Di mana saja sih tempat kegagalanku? Mau tahu? Oke, tingkat kegagalanku coba kalian lihat, coba lihat ini. Tahu nggak gagalnya di mana? Coba lihat ini. Dari segi kolam, segi ini. Tahu nggak gagalku dari mana? Nggak tahu kan? Tahu. Gagalku itu pembuat ini pertama, yang namanya aku otodidak, apapun kerja sendiri, apapun utak sendiri. Yang pertama kegagalanku yaitu saat pembuatan ini. Nah, saat pembuatan ini, bawahnya aku kasih kolam. Tetapi di bawah kolam nggak aku kasih pantek seperti ini. Nih, nggak aku kasih pantek seperti ini. Jadi hasilnya kalau dikasih air itu mengap, taram mengap seperti ini. Ini contohnya. Nih, coba dilihat dari sana, lihat dari sana ke sini, ke samping sana loh, samping sana loh. Nah, sini, ini kan melowen gini guys. Liut melenuk gini, karena apa? Karena nggak dikunci yang seperti di atas. Terus solusinya, solusinya aku ngasih yang namanya ini pantek, pandai teknologi. Nah, jadi kalau kita nggak bisa pandai teknologi, nanti ininya mengap, ambrol, banyune nyumplek guys, seperti itu. Terus itu yang kegagalan pertama. Kegagalan yang kedua, waktu tak pasang air, kurang lebih udah hampir separuh ya, hampir separuh, ternyata terpalnya ini melowenuk keluar dari arena, ya kan. Terus aku buang airnya, aku belikan triplek, beli triplek seperti ini. Jadi hasilnya air tuh bisa rata di permukaan. Itu yang gagal kedua. Yang gagal ketiga, di bawah dasarannya terpal ini. Di dasaran terpal itu aku langsung kasih terpal, cuma tak lapihin pasir. Di situ aku gagal. Terus dikasih pemberitahuan, "Mas, itu dasarannya kamu kasih apa? Pasir." "Salah." "Ini kamu gak tahu." "Salah. Jangan pasir, Mas, tapi berambut, bukan wanita berambut panjang, bukan itu. Berambut itu seperti kulit pada padi, itu berambut. Jadi bawahnya dilasari berambut. Terus itu tujuannya biar gembuk dan tujuannya biar tidak bocor." Oke, itu yang gagal ke berapa tadi, Dik? Ketiga. Gagal ketiga. Dua. Terus gagal keempatnya, guys. Kan aku di sini kemarin kan ada karung di kolam ikannya ini. Nah, di kolam ikannya ini kan kemarin aku ada karung. Ada karung di sini. Lah, karung itu isinya letong. Di sini letong tujuannya untuk fermentasi airnya biar hijau. Fermentasi airnya biar hijau. Karung itu guys, metal, bolong. Jadi lele kapasitas 1500. Kuwi sing mlebu kira-kira mlebu karung kuwi enek 700 lele guys. 700 lele cek cilik-cilik sak mene. Terus mangkane mambu-mambu bosok apa pas tak angkat ngene kemampul lele ini padha ngambang. Wah, aku kecewa aku. Ya, itu loh kegagalan awal dari sebuah keberhasilan. Terus alhamdulillah ini udah tak belikan lele kapasitas ukuran 4. Ukuran 4, kapasitas 1500 lele ini udah tak belikan lagi. Dan hasilnya pun airnya enggak amis, airnya hijuruyuruyu. Dan akhirnya ini lelenya besar-besar. Oke, itu kegagalan yang keempat. Terus kegagalan yang kelima. Ah, kegagalan yang kelima sebenarnya enggak gagal sih. Kegagalan yang kelima ini. Kegagalan yang kelima, harusnya tanaman kangkung satu ini, satu busa, satu rockwool, harusnya diisi 3 sampai 5 biji tanaman kangkung. Tetapi apa, guys? Tetapi aduh. Ngacir gue sisi tok, guys. Kudune nek 5 kan iso ngepol, iso jembrawut ngene. Nah, itu kegagalan yang kelima. Itu kegagalan yang keenam.
Gini. Kegagalan yang keenam itu ini. Pompa ini aku salah beli. Ini kapasitas tinggi 2,5 meter. Kapasitas tinggi 2,5 meter, sedangkan ini tingginya kurang lebih ada 3 meter, guys. Jadi banyune miline nggur ngacir sak iki tok kepindho. Iki. Iki. Banyune nggur ngacir sak iki tok iki lho. Ya kan? Jadi ini harusnya kiri kanan keluar satu sini. Berhubung ini satu doang, jadi tiap hari itu harus ganti posisi seperti itu. Jadi di sini ada komoditi kangkung, sawi, terus selada. Kalau sawinya ini, ini sawi. Oh ini. Ini sawi. Ini sawi Pak Coy. Di Pak Halo Coy. Oke, sekarang aku mau memakanin lele. Mau tahu memakanin lelenya? Yuk ikut aku yuk. Cekidot. Kita pintunya itu masuk Doraemon. Apapun yang kita ingin bab makanan, nanti kita akan ketemu makanan di sini. Pintu Doraemon. Assalamualaikum, Mbak Le. Assalam. Oke. Okay. Oh, lalian. Ebore kak tak gowo yang. Waduh, sik entenan sik tak buka buat. Entenan dulu kan. Sabar, guys. Bacin dulu kemana. Taram! Ini namanya Ever. Ada? Apa ya? Gak apa-apa, Jani. Iki loh yang settingannya iki yang mau padam gak ya? Lampunya mati loh. Oh, enggak. Padam gak tuh? Lumayan. Iki kan? Iki bisa padam. Oke, nggak apa-apa yang baterai peteng. Sek, aku mau ngambil 2 sendok. Taram 1. Tuh kelihatan. 2. Udah, 2 sendok. Kemudian ya ikut aku makaninya. Taram Padang pun ndang. Nggih, aja. Nek ke Padangan iku diputer-puter plenuk-plenuk aneh diputer-puter. Oke. Okay. Padang? Padang. Sip. Ini ya, ini pakannya. Kalau aku makaninnya kapasitas 1500 lele cukup 2 sendok. Ini purnya. Dikum sik lho. Iya. Tetapi ini kita harus merendam dulu kurang lebih 2-3 menitan direndam seperti ini. Agar apa? Agar purnya ini bisa kemampul, bisa ngepiur-ngepiur, bisa ngembung. Ngembung itu cara Jawane melenuk-melenuk. Apa ya jenenge ya? Bisa bisa membabar, babar, membabarkan. Mendodok. Oh iya, bisa mendodok. Jadi direndam air bisa tujuannya agar mendodok. Karena apa? Kalau asli pur kita masukkan di sini. Halo, Bro. Kalau asli pur dimasukkan sini, itu nanti efeknya lele lapar, mau makan. Terus begitu kenyang, sampai sini baru mengembang purnya. Itu mati. Efeknya lelenya kemampul. Yuk kita makan. Ingin tahu makannya? Yuk, lewat sini, dekat sini. Nih. Oh jangan di sini, sini aja enak. Itu ada gelembung oksigen. Sini, sini, tak ajakin. Taram. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makanin lele, dongannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Truk warna berasem mafio kuntul yayak tanduran watak besah maburo. Kit. Lihat nih, dekatkan nih, dekatkan dek, ini dek. Kundung, kundung, kundung. Lihat. Mak, cepung, cepung, cepung. Lihat, lihat, lihat. Kelihatan? Gimana? Bisa dilihat lelenya? Banyak-banyak.
Dik, tuh dik. Berarti bener ya dik wingi. Apanya? Mati kabeh. Heeh. Lah diwakani gak belum kuduk-kuduk lho. Iya, lagi. Itu lele makan. Ini makannya tiap jam 8. Wah, itu kameramennya. Halo, kameramennya. Halo. Kameranya namanya Ismiati Bajindul. Yes. Oh ya, aku mau tanya nih sama sampean. Mau tanya. Pertama kali Bajindul membuat ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang ada kesankan? Tak mikir-pikir sih, antara jadi nggak jadi. Kok bisa? Soalnya kan sampean belum berpengalaman. Ya, ya terus? Ya iku. Pikir sih nggak jadi lah. Pokoknya keyakinan kayak nggak jadi. Kayak nggak jadi. Tetapi ternyata jadi. Just pokoknya. Terus apa itu, ada nggak pesan dan kesan untuk Bajindul lover, mungkin Isba lover, Ismiati Bajindul lover? Ada nggak sih pesan dan kesan atau apa itu motivasi support untuk melakukan hal apapun? Nggak ada. Ngono tok, nggak ada, kasih dong support. Bajindul lover dan Isba lover, tetap semangat. Apapun pekerjaan setelah pulang di Indonesia dijalani. Setelah pulang di Indonesia. Setelah pulang di luar negeri. Oh gitu. Lele-lele ya. Terima kasih. Lah ini lelenya ini. Tuh. Kelihatan enggak, guys? Wah, kesayang ya. Aku seneng iki. Oke, nggih, seneng iki nek ngasengi. Ayem ya. Ayem di nek sampean tak sanding yang. Kadang kok nek gak duwe lawuh ya. Aja ngono. Ya bisnis apa iku? Jadi nek gak duwe lawuh pengen lele. Ya wis makme ning sanding kene karo ngget lele. Oh. Jadi kesane lawuh lele. Oh gitu. Oke, guys. Makasih ya, guys ya. Wis bojoku iki wis jan pokoke kok. Nek ngomong sembruwono, guys. Masa nek maem lele dijumputi, digoreng ngono kok kaya buyar, guys. Wis tata ning ngono. Tuh, tuh lihat tuh. Maksudnya iki gak tanpa digoreng. Oh, mentahan. Saman purun mak mentah. Tanpa digoreng iki. Nggih ta. Bayangne wae lah kan wis nyandeng lele. Nggih, pun penutupan. Yuk, penutupan yang. Guys. Assalamualaikum. Ya wis lah, tutup sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh.